Yo guys, selamat datang lagi di channel Terkait Jatuh Super Terkeren Terkeits. Hari ini gua mau mewarnai hari kalian yang penuh kegalauan. Jadi, hari ini gua mau ngecat, pokoknya mau coret-coret mobil yang paling gua sayang selama hidup. Ngecat mobil apa ya guys? Apa nggak keren tuh? Kira-kira jadinya gimana ya? Makanya, tonton videonya sampai habis. Jangan lupa like. Harus lebih dari 100.000. Jangan lupa subscribe. Biar jadi nomor 1 lagi di Asia. Yo, bisa yo. Asia, let's go. Enjoy. Numbers don't lie. Angka yang berbicara. Kerja keras terbayar. I'm the king, yeah. Doing it big. Most it, yes, you know, yeah. Everybody knows siapa rajanya. What's up guys, kembali lagi di channel Tahan Lintar. Hari ini kita akan coret-coret mobil untuk kesenian masyarakat. Bukan yang ini yang dicoret. Yang di depan, aduh untung gak. Untung belum ini warnanya ya. Duh, salah nyoret guys. Bukan yang ini, mobil yang di depan. Ayo kita sekarang lihat. Iya! Yeah! Kita akan mencoret-coret. Kameranya mana? Muter dong. Ya nggak apa-apa guys. Sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe di bawah. Ini support channel ini terus untuk menjadi nomor 1 lagi di Asia guys. Oke, jadi kita hari ini akan ko-kreasi nyoret-nyoret mobil paling bersejarah di hidup gue, yaitu ini. Ini mobil pertama gue. Waktu itu punya mobil ini sampai ngutang-ngutang guys ya. Jadi mobil ini tuh nggak akan pernah dijual dan sampai sekarang masih dipakai guys ya. Dan hari ini kita akan coret-coret mobil ini dengan salah satu teman gua yang akan membantu gua. Weh bro, apa kabar? Baik. Akhirnya gimana, kita ketemu juga. Iya deh, gila. Bro, gua kan punya ide gila nih bro. Gua pengen ngepilok ini, ngegambar satu mobil ini. Lo yang pilok? Gimana? Maunya gak apa-apa, gue juga. Oh gitu? Tapi gini bro, gue kan gak bisa gambar. Ya, lu kan sebagai konten kreator karakter gambar di Indonesia. Bisa bantuin gue gambar ini. Gimana ya? Tapi iya, jadi ya? Lu yang desainin. Bisa lah, gampang. Gampang? Gampang. Boleh gue jelasin gak nih nanti? Gue kecepet juga guys. Bener-bener Evan Aditya show the monster. Bener-bener show the monster. Gokil guys, lihat mobilnya ntar bakal kayak gini. Jadi ini kan mobil pertama lo nih. Ini karakter pertama gue. Jadinya kita bagus lah. Bagus ya. Unlimited hope. Show the monster. Jadi show the monster maksudnya dalam diri kita tuh ada monster gitu. Dan menurut gue apa semua orang punya monsternya dan gimana caranya lo bisa keluarin monster lo gitu. Gokil guys. Oke. Kita mulai, bro. Mantap ya. Oke. Black. Yoi, si Black datang, guys. Gini Black, kita mau gambar kayak gini. Siap kita coret-coret? Siap, Bang. Pokoknya ntar saya yang coret, Black bagian bener-benerin ya. Karena saya tahu suaratan saya udah pasti jelek. Oke. Enggak apa, tapi saya jiwa seninya ada. Iya, pasti. Dulu saya suka bikin-bikin apa? Bikin masalah gitu di mana-mana. Oh, sama dong. Oh, sama. Iya. Pokoknya ini langsung aja kita mulai, bro ya. Oh, kita tos lagi. Oh, iya. Ya. Cuz my life like a movie. Work have no mercy. They judge me like it's fine. Capek banget guys. Ini benar-benar capek banget. Oke. Bro Evan, gimana? Coba lihat nih progresnya. Udah. Sebentar. Mantap Black. Iya, bentar. Lagi di atur. Sikat Black sambil gambar aja. Jangan berhenti Black. Oke, bro. Sambil kita nunggu, gimana kalau kita sambil minum-minum? Wah, dia sendiri ya, Nek? Enggak, nanti saya bantuin sebelah sana. Oke, okay, oke. Okay. Ya, nanti, udah mau jadi. Oke, bro. Cabut kita langsung ya. Yo. Minum-minum dulu, guys. Kita langsung minum-minum dan makan-makan. Meski dendam tak memusuh, saat ku di bawah, mereka buang ludah.
pasaku menyerah. No man mimpiku tak sudah bisa dipelintir, putra pecir tak berakhir, coba pikir. Oke, okay. Akhirnya kita bisa nyampe di sini nih bro. Iya. Tanya-tanya dikit boleh? Boleh banget. Oke, okay. BTW bro, thank you ya udah datang ke sini, bantuin gua tadi ngedesainin mobil. Gimana coret-coret, gua enggak kebayang tuh mobil dipilokin. Itu ide gila gua aja tiba-tiba ketemu elu gitu. Apa aja sih challenge-nya bro yang dihadapi seorang Evan Aditya nih, konten kreator yang bidangnya bro ini kan? Apa sih namanya, konten kreator bidang apa sih kalau ini? Konten kreator karakter jadinya. Konten kreator karakter. Nah, ada enggak sih ujiannya apa sih? Sisi gelapnya nih. Mungkin ada persaingan yang menjelekkan karakter lu atau gimana gitu. Sebenarnya sih mungkin sama kayak lu awal-awalnya juga ya. Jadi gimana caranya lu membuktikan diri ke orang-orang kalau misalnya konten lu tuh menarik untuk orang lain gitu. Dan akhirnya gak tahu sih gue, kalau misalnya bagi gue dulu untuk co-kreasi bareng gitu sama orang lain, itu ngajak, mesti ngajak yang penuh semangat gitu kan. Terus itu juga belum tentu dapet gitu. Dan itu hal yang wajar menurut gue gitu. Sampai akhirnya sampai bisa sekarang sih. Tapi bisa gak sih karakter orang tuh dimonsterin sama lu gitu? Bisa. Coba apa aja bisa. Karakter gue monster. Kalau gue jadi monster kayak gimana gitu. Terpikir sih sekarang ya, gimana kalau produk gue ada yang kerjasama juga sama beliau ini. Waduh, boleh dong. Boleh AHA ya. AHA. Gimana kalau AHA, kita kan AHA tuh punya desain khusus juga. Iya. Yeah. Kita kolaborasiin, bro. Boleh banget sih. Keren banget sih, bisa keren banget. Keren banget kan? Lu kan AHA itu kan banyak inspirasi dari Indonesia juga. Indonesia, kan? Kalau kita Indo Pride namanya, nah, hashtag-nya. Gue juga suka bikin karakter-karakter yang di-inspired dari hantu-hantu Indonesia gitu. Oh, jadi ini bakal baju AHA konsepnya hantu-hantu Indonesia gitu ya? Pocong bisa gitu. Terus abis itu mungkin kita juga ngomongin tentang symbol of hope kita gitu yang bareng Smart Friend. Oh iya bener mantap guys. Oke, gimana, udah kelar bro? Udah. Wah, kita ngobrol bentar doang udah jadi gambarnya. Coba lihat bro monsternya kayak gimana. Lo jadi inilah, ini tuyul campur genderuwo campur macam-macam. Oh, tuyul campur genderuwo. Pertama kali ya guys, ini tuyul rambutnya gondrong guys. Tahu gak kamu ya, gua ini sebenarnya ketemu sama bro Evan. Gua ketemu sama bro Evan ini pernah ada di event yang sama. Yaitu adalah Wow Labs dan co-kreasi by Smart Friend. Jadi banyak kreator muda termasuk gua dan bro Evan ini guys. Gokil ya? Iya, seru banget tuh kemarin. Gua suka tuh anak-anak Smart Friend. Punya apa ya namanya? Wadah ya? Iya, punya wadah. Jadi gue seneng berada di gerakan untuk membangkitkan lagi kreativitas anak muda Indonesia. Iya, gue juga bersyukur banget sih bisa masuk ke dalam Wow Labs ini. BTW bro, co-kreasi apa aja yang bakal Show The Monster lakukan dengan Smart Friend? Jadi ini salah satunya nih. Ini gue co-kreasi bareng Artine Kain. Oh, jadi, ini salah satu karyanya bro? Yoi. Wih, keren. Kita bakal bikin outernya gitu. Ini bagian depannya. Waduh, gokil. Nah, ini bagian belakangnya gitu. Unlimited Hope. Wih, iya. Keren guys ya. Unlimited Hope. Harapan yang tak terbatas. Yoi. The Unlimited Hope, Symbol of Hope. Nah, itu sebenarnya ceritanya menarik tuh. Jadi awal mulanya emang kita berkokreasi bareng sama Smart Friend ini mau ngomongin tentang Symbol of Hope itu. Karena menurut gue saat ini di era yang kita gak tahu pasti bakal sedepannya itu bakal gimana, kita tuh gak bisa planning ahead gitu kan. Nah, ini menurut gue tuh saat yang penting banget bagi kita tuh untuk punya harapan supaya bisa maju terus gitu. Jadi bro, kalau mau dapetin karya bro Evan ini, gimana kita cara dapetinnya? Itu gampang banget, itu tinggal lu lihat terus deh, pantau terus dari IG-nya Smart Friend sama Show The Monster. Gokil, pokoknya keren banget bro, gua tuh tertarik banget untuk co-kreasi bareng Show The Monster. Serius? Bener. Aha nih. Jadi kita kolaborasi ya. Asik. Pokoknya guys, setelah podcast ini dan gua lihat tadi gambarnya di mobil dan gak karya-karyanya dia, jadi AHA akan berkokreasi dengan Show The Monster dan juga Smart Friend. Deal okay, nih, bro. Deal nih. Pas lu kita. Wih, jadi 2021 ya. Yoi. Gue seneng nih guys ya, 2021 akan banyak bisnis kita yang collab-collab sama anak-anak kreatif Indonesia. Please dong, kita mau banget nih bangun bareng-bareng lah. Waduh. Ya. Waduh. Yang pasti guys, kita semua bisa melakukan apa saja dan bisa menjadi apa saja. Asalkan mau membuka peluang untuk diri kita sendiri. Berkaryalah tanpa batas alias unlimited.
karena Smartfriend bisa semuanya. Kayak Smartfriend Unlimited yang bisa support gua buat bikin konten-konten buat para subscriber gua. Karena Smartfriend Unlimited ini berlaku di semua aplikasi 24 jam. Bisa pakai nasional, gak pakai kuota lokal. Yang paling penting, sekarang ada Extra Unlimited malam full speed. Bikin makin unlimited, internetan gak pakai batas. Waduh, gila, keren banget. Keren kan? Gila, itu bener banget sih. Kayak kalau misalnya gue bisa, kenapa lu enggak gitu. Weh, ya kan? Gokil. Buat kalian yang mau dapetin merchandise limited edition hasil co-kreasi Show the Monster dan Smartfriend, bisa melalui channel Artine, Kain, dan juga AHA. Tunggu info lebih lanjutnya. Bisa di semua aplikasi, bisa di semua lokasi, bisa di semua hari, dan bisa untuk semua orang. Oke bro, gue mau lihat hasil desain lu yang di rumah. Ya, yang udah banget digambarin sama tim gue di sana. Asik. Oke bro, kita cek ya. Yuk. Ayo kita ke sana. Gimana mobil coret-coret? Dan gue mau bantu-bantu dikit. Katanya tinggal dikit lagi nih. Digambarnya udah tinggal dikit lagi. Aduh gak sabar gimana ya mobil pertama gue bro. Yang dibelinya pakai ngutang. Dan itu, wah. Oke, ayo bro. Bersejarah nih ya. Bersejarah. Iya lah, ayo cabut. Gokil gak guys? Gimana bro, keren kan? Gokil kan? Keren juga desainnya dari bro Evan. Thank you bro. Thank you banget udah kasih kesempatan. Black juga nih. Gila nih tim AHA kita gokil juga. Ternyata bukan hanya ngechat-ngechat di kreativitas kita di kantor, tapi di mobil juga bisa. Pokoknya jadi Smartfriend benar-benar dukung lokal kreator untuk unlimited berkarya melalui wadah Smartfriend Wow Lab. Kata kuncinya co-kreasi, bikin peluang tanpa batas dan mewujudkan harapan. Semua pasti bisa. Thank you bro. Thank you. Thank you Brad. Peace.